kami dah. Oh, kami dah. Ada apa kan? Anak pak. Anak pak kan? So, seorang tu lah. Seorang tu kerja dengan saya lah. Seorang tu. Dia ambil ini. Orang lain tu, hot busu tu. Baru habis SPM baru ni. Tu apa tak apa tahu pengalaman buat mukit. Kita habis sekolah menengah itu tahun 80 apa. Lepas tu kita minat dah dengan kayu ni. Ha, mana awal 90-an tu mana kita main kayu dah. Lepas tu tahun 99 tu kita daftar. Kita daftar buat ni daftar sekat kita ni. Jadi kita buka sendiri. Belum tu banyak kita kerja dengan orang. Belajar dengan orang juga lah. Haa, belajar dengan orang. Dia dulu pun ada juga tempat-tempat khusus. Tapi kita dah tahu tempat tu. Jadi kita minat tu, minat belajar. Kejayaan Amran selama dalam bidang ni, kejayaan? Kejayaan tu, kejayaan besar tu tak ada lah. Tapi cuma kerja-kerja biasa gitulah. Maknanya orang buat kerja, mana tak ada anugerah benda-benda tu, tak ada lah. Dah masuk tak gabur tu? Masuk tak gabur ni kadang-kadang kita buat tu kadang-kadang macam kita buat istana, kita buat apa ni, rumah-rumah, resort-resort ke apa. Mana banyak benda-benda gitu lah. Banyak ada pelancong pun ramai hari. Soalan spesifik sikit lah. Macam mana Cik Amran mengembangkan studio Cik Amran? Mengembang tu dulu dia sebenarnya asal tu kerana minat kita yang dah berdalam lah. Mana minat tu. Lepas tu dah banyak lah kita timbul pengalaman tu dengan orang. Lepas tu kita fikir-fikir kalau kita kerja dengan orang ni dah sudah. Mana dah buka dah. Sendiri. Buka sendiri lepas tu. Kita pun tarik adik-beradik kita tu. Mana biar kerja kayu belaka. Maksudnya sekarang ni adik-beradik kita tu, orang lelaki tu semua kerja kayu belaka. Termasuk anak saudara apa tu, kita nak semua benda tu kembang lagi. Jadi, mana start daripada kita buka dulu, maknanya sekarang ni dah ada 3 bengkel lah. Maknanya budak-budak kita. Sekarang ni, 3 bengkel buat sendiri. Tapi dia tu kena banyak belajar lah, mula-mula itu. Sebab dulu kita ni, kena timba yang dulu ilmu tu. Timba-timba tu biar pandai tu baru kita boleh buka tu, kita ajar orang. Tapi saya didik anak buah saya tu, maknanya mahir lah. Dia kerja dengan saya tu belah-belah tahun. Maknanya boleh belakang dah buat, kita ajar-ajar. Sekarang ni dah berhenti semua tu, jadi kita terpaksa buat sendiri balik lah. Ni untuk pada Covid ni, saya kena buat kerja sendiri lah ke. Ya sekarang ni jadi pening sikit lah. Sebab yang pertama tu, kita kena ajar budak-budak se bagian tukang lah. Sebab saya dulu-dulu pun nukar tu. Lepas tu sebelum nukar tu saya akan buat drawing dulu dia. Buat pelang pun dia tu skor dia. Kita buat komputer apa, kita buat sendiri, beri dia. Lepas tu kalau macam nak ukir, nak suruh orang pembantu kita tu, kita kena ukir design pula. Lepas design tu beri dia. Mana nak boleh kita ukir tu, jadi kadang-kadang sehari tu kadang-kadang 2 jam, 3 jam tu kita boleh ukir. Dulu semua ada tu lah ke. Dulu kita design. Itulah kot untuk pertanyaan ni. Terima kasih Cik Am. Ni nak ambil gambar ni Cik Am yang ambil. Macam kepakaran Cik Am ni dalam teknik lah tu. Macam teknik tembus ni. Dia sebenarnya pakaran ni dia atas seorang. Dia kadang-kadang atas dia pula orang tu. Mana kalau misalnya kata orang lain boleh buat bunga gini. Mana orang ni sekarang ni dia tahu kadang-kadang cara dia, teknik dia. Kalau misalnya kata kita nak buat silap bunga tu, yang ni nampak kaku sikit, yang ni hidup sikit. Macam mana nak buat, macam mana nak tu atas kemarahan dia pula. Kita buat design. Kalau buat design 3D tu lagu warna apa semua tu. Sebab saya pun dulu tak pandai bagian design-design komputer pun. Jadi saya panggil orang budak daripada universiti, praktikal sini. Lepas tu terus serak kerja sini. Lepas tu kita terpaksa ajar dia.
ajar dia dari segi nak buat ni, misalnya kita nak buat kerusi tinggi tinggi kerusi berapa, lebar dia berapa, condong ke belakang berapa. Jadi dia tu tak tahu, tak ada kepakaran bahagian tu. Jadi kita pun terpaksa ajar dia. Bila kita ajar dia tu apa yang dia buat tu, dia klik mana ni ni lah, dan kita kita jadi pandai. Sekarang ni kita buat sendiri lah. Buat dia lain. Dia baru sikit, dia kosong apa. Sama. Dia di papang.